Kata dia tak buat juga yang saman butang berhakiman, barulah proses pemenjaraan yang kedua lah. Bila kata tu masih lagi gagal, tak nak bagi kerjasama, mahkamah boleh untuk arahkan masuk penjara. Mungkin dikenakan denda, ambil anak angkat dan daftarkan bagi anak angkat, ibu angkat dan bapa angkat. Berlaku perceraian. Jadi siapa yang nak tanggung anak angkat? Bapa angkat yang kena tanggung walaupun berlaku perceraian. Tak apa tu sebab telah diofficialkan macam mana. Sebab bila once masuk penjara, ada nombor badan habis. Gaji, kalau kata kerja kerajaan, gaji dengan pencin, status kerja ni. Sebab tu kadang-kadang orang kata tak boleh anggap yang mahkamah syariah ni macam mahkamah bawah. Kita ada juga rumah untuk gunakan untuk hak yang ni.